Hai, Assalamualaikum, apa kabar korang? Terima kasih sebab sudah klik video ini dan jangan lupa tekan tombol subscribe. Kembali lagi bersama saya AA berbagi info dan kisah menarik. Oh, sebelum tu jangan lupa tekan tombol subscribe, tekan loncengnya juga. Okey, kisah seram untuk malam ni, kita nak sambung kisah seram nurse. Yeay! Tapi pendek je lah, kisah kali ni pendek je. Okay, mungkin kalau korang yang memang selalu tengok cerita kisah seram nurse ni, korang dah tahu sangat dah. Bilik nombor satu tu memang sangat-sangat berhantu kan? Yep, jadi kisah kali ni adalah kisah tentang bilik nombor satu yang berhantu tu. Dan sebenarnya kisah ni baru sangat jadi, mungkin dalam setahun lepas. Jadi, dah sedia? Jom kita mula. Okey, ada satu malam tu, Hani dia kerja shift malam. Petang tu shift Sheila dan juga Roza. Jadi dalam pukul 10:30 malam tu, Sheila dengan Roza ni nak balik dah kan. Dah habis dah shift dia. So masa tu, dia orang berdua lalu depan bilik nombor 1 untuk ke arah pintu utama. Lepas lalu depan bilik nombor 1 tadi, Roza tadi berteriak tau. Dia cakap macam ni, "Kak Hani, Kak Miza, kita orang balik dulu ya." Jadi Hani tadi dia dengar lah suara Roza yang bergema dekat lorong depan sana. Dan Hani pun jawab lah, "Ha yelah, hati-hati ya." Macam tu kan. Dah tu Hani tadi pun tengoklah ke arah CCTV. Dia tengoklah gelagat Sheila dengan Roza ni macam cepat-cepat nak balik. Masa tu dia fikir, oh mungkin sebab dah pukul 10:30 malam kan, dah lewat dah. So diorang pun nak cepat-cepat sampai rumah. Jadi diorang pun macam agak bergegas lah untuk balik rumah macam tu kan. Baguslah, positif. Dan dalam pukul 12:30 malam, Miza dia mengadu lapar. Ish, lapar lah. Rasa macam nak makan sesuatu macam tu kan. Dia pun terus pergi ke arah pantry. Pergi pantry, masak-masak mie segera. Dah tu Hani pula, dia sibuk tengah siapkan topik pembentangan yang akan dia buat pada esok harinya. Sebab katanya dia nak memperbaharui lesen jururawat dia. Dan malam tu suasana tenang je. Cuma sesekali tu terdengar lah macam suara pesakit-pesakit yang batuk macam tu kan. Ada Miza pula sambil-sambil makan mie segera dia tadi, sambil-sambil dia siapkan report pesakit. So pada masa tu, dia orang berdua fokus dengan kerja masing-masing. Tiba-tiba, serit, dia terdengar macam ada bunyi kursi yang ditarik tau. Time tu dia orang tersentak. Eh, bunyi apa tu kan? So dia orang macam saling berpandangan, Hani dengan Miza ni. Dah tu Miza pun terus bangun daripada tempat duduk dia, pergi duduk sebelah Hani. Sebab dia orang memang tahu sangat dah, itu bukan bunyi kerusi meja yang ditarik oleh seseorang, tapi memang dia orang tengah kena sekarang ni. So dia orang pun duduk dekat situ, membatu je, senyap je kan. Dan tiba-tiba dia orang terdengar tok 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 tok. Kali ni pintu pula diketuk berulang-ulang kali. Dia orang cuba dengar baik-baik daripada mana datang bunyi tu kan. Dan Hani ni pun ajak Miza untuk pergi buat rondaan. Jom lah kita pergi ronda kan. Jadi dalam keadaan ketakutan tu, diorang bangun juga pergi meronda, pergi cek kawasan. Cuma bila diorang meronda daripada satu tempat ke satu tempat yang lain, diorang tak dapat kena pasti juga daripada mana bunyi ketukan tadi. Jadi masa tu diorang pun berjalan untuk pergi ke arah pintu utama. Dan macam yang kita tahu, macam yang cakap tadi, untuk pergi ke arah pintu utama tu, kita kena lalu depan bilik satu. So masa tu lah diorang perasan pintu bilik satu tu seolah-olah macam digegar tau. Macam ada seseorang daripada dalam bilik tu cuba untuk buka pintu tu tapi tak dapat. So macam paksa kan, macam tu. Bila diorang dengar betul-betul, sebenarnya ada bunyi kecoh sangat dalam bilik nombor satu tu tau. Macam ada sekumpulan doktor dan juga jururawat ni tengah melakukan sesuatu dekat dalam tu. Diorang dengar macam ni, "Nurse, scalpel please, scalpel blade. Okay, done. Oops, forceps, blah blah blah," macam tu. Lepas tu diorang dengar macam ni, "Oh my god, hurry, hurry, thumb forceps," macam tu lah. So apa yang diorang dengar masa tu adalah perbualan antara doktor dengan nurse ni yang minta dihulurkan alat itu, minta dihulurkan alat ini kan, sebab nak buat pembedahan lah pada masa tu macam tu. Dan sebenarnya diorang dengar perkataan-perkataan semua ataupun apa yang doktor dengan nurse tu bercakap dekat dalam bilik nombor satu tu tergelam timbul je, sekejap dengar kuat, sekejap dengar slow macam tu. Jadi diorang sendiri pun tak faham apa yang betul-betul berlaku dalam bilik tu. Hani dan Miza pula seolah-olah macam kaku, berdiri je dekat situ, tak tahu nak buat apa. Dan tiba-tiba je badan masing-masing ni dah menggeletar sebab terlalu takut. Cuma Hani dia sedaya upaya pergi tarik tangan Miza tu untuk ajak balik ke kaunter jururawat balik. Dan tak lama lepas tu suasana kembali tenang, senyap, sunyi je. Hani dan Miza pula duduk dekat kaunter jururawat tu, diam je sambil siapkan kerja masing-masing. Diorang macam cuba untuk ignorekan benda tu semua. Dan tiba-tiba dalam pukul 2:45 pagi, telefon dekat jururawat tu bunyi. Masa tu Miza bebel lah kan, tingkat mana pula yang call time-time macam gini
ni. Dia angkat telefon tadi, lepas tu dia jawab macam ni. Hello, second floor, mobile department. SN Miza bercakap, lepas tu diam. Diam je. So dia pun cakap lagi kan. Hello, hello. Dan ganggang telefon yang sebelah sana yang orang call tu diletakkan. Seolah-olah macam saja je nak main-main kan. So Miza ni pun macam marah lah, macam mengomel sendirilah dia pun. Katanya dah call tak nak cakap pula. Hani ni cuma diamkan diri je. Dan tiba-tiba dia terpandang dekat satu arah ni. Ada satu sudut tu dekat dengan kubikel. Dia nampak macam ada kelibat-kelibat orang jalan macam tu tau. Jadi dia pun bangun pergi ke arah kubikel tu. Masa tu dia nampak seorang uncle ni yang tubuhnya kecil je, agak bongkok macam gitu, tengah meraba-raba berlantai mencari sesuatu. So dia pun tanyalah, Uncle Ho cari apa? Datuk Uncle Ho tadi pun jawablah, saya haus nak minum air. Hani ni cakap, Uncle Ho duduklah, nanti saya ambilkan air. Dah tu dia pimpin Uncle Ho tadi pergi ke arah katil dia, duduk dekat ujung katil sana. Dan dia pun pergi ambil cawan plastik Uncle Ho ni untuk masukkan air. Masa dia tengah isi air tu, tiba-tiba je dia terpandang dekat sebelah belakang. Katanya penapis air ni dia orang letakkan dekat satu sudut yang membelakangi cermin tingkap. Jadi secara terlangsung akan nampak lah kalau ada kelibat-kelibat yang masuk ke dalam pantry tu, diorang akan nampak melalui cermin tu. Masa tu dia nampak dekat dalam cermin ada kelibat dua orang kanak-kanak yang tengah berdiri dekat belakang dia. Jadi dia pun terus kaku, tak tahu nak buat apa. Dan air yang dia tengah tadah masa tu pun dah melimpah ruah dah. Dia sendiri pun takutnya yang dirasa masa tu, sampaikan dia tak boleh, tak mampu untuk menjerit nama Miza tau. Katanya dua orang kanak-kanak tu berpakaian serba putih, muka diorang pucat lesi dan diorang saling berpegangan tangan. Yang paling creepy-nya, diorang hanya menatap ke arah Hani. Masa tu Hani pejam mata rapat-rapat sebab dia tak nak tengok penampakan tu lagi. Dia kuatkan diri untuk baca ayat kursi, untuk baca ayat suci Al-Quran. Dah selesai baca tadi, dia pun slow-slow buka mata dia untuk tengok ada lagi ke tak penampakan tu. Dan bila dia dah buka mata, dia nampak dekat belakang tu memang dah tak ada apa-apa dah. Dah tak ada lagi kelibat dua orang kanak-kanak tu. Lepas tu dia beristighfar dan dia terus pergi ke arah katil Uncle Ho yang tengah tunggu minuman dia tu. Dan masa ni lah, sekali lagi dia terdengar suara kanak-kanak bermain dengan riang. Gelak tawanya memang bergema satu buat tu. Dan masa tu dia pandang ke arah Miza tau. Miza hanya buat shhh. Maksudnya bukan dia seorang je lah yang dengar. Miza pun dengar juga apa yang dia dengar tu. Diorang dengar bunyi yang budak-budak main tu dalam 10 minit jugalah. Macam dah seronok main dekat taman dah katanya. Dan bukan suara ketawa main-main macam tu je. Sebenarnya diorang macam ada jugalah terdengar suara bercakap-cakap. Tapi diorang tak faham apa yang diorang cakapkan. Dan tiba-tiba diorang dengar macam bunyi pintu dibuka. Krek macam tu kan. Dan pintu ditutup. Dan masa tu lah semua bunyi hilang. Suasana mula senyap, tenang, sunyi je. Dah tu Miza tadi cakap, diorang dah balik dah. Katanya kalau nak ikutkan pengalaman diorang yang sebelum-sebelum ni, diorang rasa kanak-kanak ni mungkin pernah menghuni sama ada bilik satu, bilik dua ataupun bilik tiga, yang mana dah jadi bilik mayat sekarang ni. Esoknya tu bila Sheila tadi masuk kerja, dia pun tanya lah kan, korang okey tak semalam? Dan Hani jawab, okey je, sambil-sambil pandang Miza lah. Dah tu Sheila cakap macam ni, korang tahu tak, masa aku dengan Rosa nak balik tu, kita orang lalu dekat depan bilik nombor satu tu kan. Dah tu Rosa ni pergi tegur. Dia tinggikan suara, dia cakap macam ni, nak balik dah. Macam tu. Seolah-olah macam dia cakap nak balik dah dekat bilik nombor satu tu tau. Lepas je Rosa cakap macam gitu, tiba-tiba je dia orang terdengar pintu tu digoncang tau. Seolah-olah macam ada benda yang kat dalam tu nak keluar daripada bilik tu. Dan dalam masa yang sama juga, dia orang dengar ada suara merengus yang kuat. Kan. Jadi sebab itulah diorang nampak macam tergesa-gesa berlari keluar daripada tempat tu. Jadi sebenarnya yang Hani ni fikir diorang macam nak cepat-cepat balik sebab dah habis waktu diorang kerja kan, dalam pukul 10.30 malam tu. Sebenarnya bukan sebab cepat-cepat nak balik pun, yelah memang cepat-cepat nak balik, tapi cepat-cepat nak keluar daripada tempat tu. So sebenarnya salah faham lah. Cuma apa yang berlaku dekat diorang pada malam tu, Hani ni tak ceritakan apa-apa sebab katanya esoknya tu dia akan kerja shift malam lagi dan lusa pun dia akan kerja shift malam lagi. So kalau dia yang cerita macam saja je mendapat kan, so dia pun senyapkan je. And okay, banyak lagi kisah-kisah seram daripada Nurse Hani ni yang saya rasa itulah boleh tahan jugalah kisah-kisah seram dia yang lain tu, macam penampakan yang dia nampak. Dia dikira berani sebenarnya, walaupun dia tak claim yang dia tu berani, tapi saya rasa dia berani. Okay, saya rasa sampai di sini untuk video kali ni. Saya harap korang sukakan video kali ni dan macam biasa kalau korang sukakan video ni, jangan lupa tekan tombol like, comment, share dan juga subscribe. Jumpa lagi di next video. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.